mempersiapkan second video demo cara penggunaan vacuum sealer double chamber. Okey. Jom kita lihat. Ini button untuk vacuum. So customer ni menggunakan 10 second. Selalu range dia 10 ke 15 second lah dengan bahan. Tapi kalau untuk vacuum sealer untuk Poporeco mesti menggunakan kurang 13 ke 15. Okey, button yang kedua adalah seal. Okey. Seal ni kita pakai 1.3 seal. Okey. Masuknya seal ni di sini, nampak tak? Dia punya seal ni. So kita average 1.3, normal 1.3. So kita menggunakan middle sealing temperature middle. Okey. Ini untuk dia punya button naik dan turun lah. So okey, kita tunggu bahan untuk kita test. Ini antara contoh yang dah di seal. Vacuum dan seal. Dia punya vacuum sealer. Produk daripada KJV, Carrier Varigano. Test vacuum sealer. Nampak? Carrier Varigano. Kita try mesin vacuum sealer ni double chamber. So double chamber ni dia ada 4 side, 2 side belah sini dengan 2 side belah sini. Ni satu side, ni 2 side lah. So kalau untuk yang untuk packaging carrier ni, kita boleh buat 4. So 1, 2, 3 dan 4. So total sekali jalan boleh 4 operasi sekali tekan lah. Tekan dia ke bawah. Vacuum sealer double chamber. Kita nak test demo vacuum sealer. Okay, kiri dan kanan. Okay, kita buat kiri dan kanan serentak.